Welcome back again to It's Me Devon. Kali ini gue masih mau ngebahas mengenai Hana Sui Matte Durable Lip Cream. Seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya mengenai review dari Hana Sui Matte Durable Lip Cream, lipstick lokal yang harganya murah tapi kualitasnya juga gak main-main, sangat berkualitas. Gue mau kasih tahu kalau misalkan Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini bisa dipakai sebagai lip cream, juga bisa dipakai sebagai blush on gitu. Kali ini gue mau kasih swatch Hana Sui Matte Durable Lip Cream kalau misalkan dijadiin blush on tuh kayak apa. Menurut gue hampir semua shade-nya itu bisa dibikin jadi blush on. Kayak dari nomor 1 yang Kiss, Hana Sui Matte Durable Lip Cream nomor 2 yaitu Pose, 03 yang Star, Hana Sui Matte Durable Lip Cream 04 Cheek, Hana Sui Matte Durable Lip Cream 0506 Ritz, dan Hana Sui Matte Durable Lip Cream yang 08 Fancy gitu. Untuk yang nomor 7 Spark itu kalau menurut gue gak bisa sama sekali jadiin blush on karena warnanya tuh terlalu muda gitu kan. Kayak gini nih swatchnya kalau misalkan di pipi kalian. Kalau menurut gua untuk pemakaian Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini tuh lebih cocok kalau misalkan kalian baru pakai complexion kayak baru pakai foundation atau BB cream, CC cream gitu. Nah, setelah itu kalian langsung apply lip creamnya itu ke pipi kalian. Kalau menurut gua itu lebih bisa gampang ngebaurnya gitu. Gua biasanya pakai itu setelah gua pakai complexion gitu atau base makeup seperti BB cream atau CC cream atau foundation. Nah, abis gue pakai itu baru gue pakai si Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini. Jadi kayak cream blush gitu. Terus juga gue nggak langsung aplikasiin ke dua belah pipi gitu. Jadi gue pakai sebelah dulu, gue ratain pakai kuas. Abis itu baru sebelah lagi gue ratain lagi pakai kuas gitu. Tergantung kalian sih, tapi kalau menurut gue lebih enak itu di blendnya pakai kuas sih, karena waktu itu gue bener pernah coba pakai beauty sponge, produknya itu banyak yang lebih pada nempel di beauty sponge-nya itu. Jadi makanya gue lebih saranin mendingan pakai brush kayak foundation brush gitu atau juga pakai tangan. Warna-warnanya sih menarik menurut gue setelah dipakai di pipi tuh kayak gimana gitu. Kebetulan sekarang ini blush on yang gue pakai adalah blush on dari si lip cream Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini. Gue pakai yang 08 yang fancy, jadi warnanya kayak gini. Kalau fancy tergantung selera kalian sih nantinya, kalau misalkan kalian mau pakai yang dari shade mana aja, atau kalian mau bikin kayak seragaman antara bibir sama
pipi tuh warnanya sama gitu, up to you sih. Terus untuk kalian yang punya beberapa shade dari Hanasui Matte Drabble Lip Cream ini, gue saranin kalau misalkan kalian pengen mengombre lipstick gitu, ombre lips yang selalu kekinian sampai sekarang, gue sih saranin kalian harus punya yang varian Spark, karena biasanya yang Spark ini tuh selalu bisa, bukan selalu sih, emang dia bisa banget jadi base-nya kalau untuk ngombre. Itu kan warnanya muda banget ya, nude banget. Jadi kalau misalkan kalian pakai lipstick lain atau mau pakai Hanasui Matte Drabble Lip Cream ini juga yang warnanya lebih tua, itu bagus banget. Kalau menurut gua ada 4 shade yang cocok banget kalian jadiin untuk ombre gitu, yaitu 07 Spark, dia itu bisa dipakai sebagai base, plus 01 yang kiss, kayak yang gue pakai sekarang. Nih, jadi ini tuh gue mengombre lipstick, ombre lips ini nih pakai yang 01 kiss bagian atasnya, dan bagian dalamnya itu pakai yang 07 Spark. Yang kedua itu perpaduan antara 04 Cheek dan juga 03 Star. Jadi yang 04 Cheek ini dia sebagai base, jadi untuk di bagian diulas pertama kali gitu. Nah terus untuk yang bagian dalamnya ini, kayak bagian ombre itu kan bagian dalam ya. Nah bagian dalamnya ini tuh bisa pakai yang 03 yang Star, karena warnanya Star ini kan dia lebih tua dibanding si Cheek. Tapi kalau menurut gue, perpaduan dua warna ini sih masih kurang sih, masih nggak terlalu kelihatan mengombre gitu, dibanding perpaduan shade-nya yang 07 Spark sama yang 01 Kiss gitu. Jadi kalau menurut gue masih the best itu ya si 07 Spark plus 01 Kiss gitu. Sekian dulu informasi dari gue, atau penjelasan dari gue mengenai Hanasui Matte Drabble Lip Cream as Ombre Lips dan Blush On ini. Jangan lupa subscribe, like kalau lo suka videonya, dislike juga gak apa-apa kalau lo gak suka videonya, dan jangan lupa share ke sosial media kalian. See you on my next video, dadah!